بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكر كتاب بعد الله سبحانه وتعالى. Ya Allah Ta'ala beri pula deh saya patupuk kita semua mai muzakarah pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri kita ni banyak tu tuan. La tuhsuha. Kalau kira nak nikmat nak bila so tu, kata la tuhsuha tak leh, kita nak bila tak leh. Tak habis. Patu nikmat-nikmat besar sekali ni, mana nikmat Allah Ta'ala beri agama beri kita. Bui agama tu, lepas tu bui kita boleh mari dengar, mari royak ke orang, mari amal, oh ni nikmat besar lagi tu. InsyaAllah dia, kita buat tahu ini, dah ni tahu back tu dah tu, kita pun kena sungguh dengan ilmu agama, dengan iman, dengan agama, kita kena sungguh. Lepas tu, air main kuning, kita mari sama pula dalam pusing yang pertama ni, hadis, 40 hadis, dalam kitab Al-Ba'un, 40 hadis, Su'aiman Nawawi, rahimahullah. Hadis ni mengundang saya royak pula berdua kita, mana la taghdab walakan jannah. Tajuk dia tulis pasal tu. Mung jangan murih, lepas tu mung nak boleh syurga. Kalau kecek pasal kapung itu, la taghdab walakan jannah. Hadis ni pada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ausini," qala, "la taghdab." فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Hadis ni pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah. Ya, kalau kita Abu Hurairah ni apa, kalau kita tu bapa o kucing-kucing Abu Hurairah. Abu Hurairah ni dia masuk Islam ni deh, masuk Islam kalau kira masa dia masuk Islam tu dia baru dia bukan zaman masa Nabi SAW duduk Mekah dah. Masuk Islam tu lepas baratu dah, tapi dia ingat hadis Nabi SAW banyak. Siapa dengan 5,000 hadis lebih pun Abu Hurairah ngapa hadis Nabi SAW ingat. Sebab apa ingat setahun-setahun waktu ada orang yang pesan tak kena ke dia, orang yang pesan nak comti Abu Hurairah. Dia kata Abu Hurairah ni buat hadis diri. Misalnya yang buat pasal masuk dalam kau Syiah, pasal teruk sangat tu Syiah, dia kata Abu Hurairah ni buat hadis di geno masuk Islam style. Lama tak lama ahli, tapi geno hadis An Abi Hurairah ni banyak benar. Ada dia kata Abu Hurairah ni buat hadis di, tapi kata dok Abu Hurairah ngapa hadis banyak ni, kau ingat hadis banyak. Salah satu tu Abu Hurairah dia buat ahli sufah, buat tak ada kerja, tak ada isteri, tak ada gapo, dok Rasulullah tu. Mana orang lain tu baik ke kerja, for Quraish tu baik ke kerja, for Ansar tu baik ke kerja, dia duduk dengan Nabi SAW. Dengar Rasulullah kecil semua, dengar hadis Nabi semua. Mengapa? Lepas tu soal lagi, Nabi SAW doa pika Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nak beri dia tu ingat, lepas tu tak beri lupa. Inilah kata kelebihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah kata, anna rajulan, sesungguhnya ada jauh seorang jatih. Deh, tak ada wayak kata siapa. Mari cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu wayak Nabi kata, "Ausini ya Rasulullah, cuba meng nasihat ku aku." Dah kalau cuba meng ya Rasulullah, cuba nasihat ku aku. Ni kata sifat sahabat perangai orang zaman Rasulullah ni, dia suka pergi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Nabi tolong nasihat bagi dia. Ni satu akhlak orang mukmin, orang Islam zaman kita lah ni, kena pergi cari orang alim, cari ulama, cari tok guru, cari orang pesan kita nampak dia sikah, dia ada umanuh, ada iman, ada amal. Kita pergi cari dia, lepas tu semua dia tu nasihat berikut kita. Nah, gini cara adab marayat, akhlak orang mukmin. Masuk cari orang ilmu, lepas tu dia tolong nasihat berikut pada pokok kita. Sebab kalau kita duduk dengan nasihat semua ni, dengan nasihat semua, dengan orang nasihat kita, dengan ulama nasihat kita, dengan orang tua nasihat kita, insyaAllah kita ni jadi jalan ni kalau lekok betul tak lama je nak betul semua. Dan orang ni macam Nabi SAW kata, "Ausini ya Rasulullah, cuba nasihat aku ustaz, wasiat aku, wayak aku." Nabi kata, "La taghdab, mung jangan murih,
jangan mui. Faradad miraran patu ye bekece semua ausa ni qala la taqdab tapi bo la taqdab jangan mui. Pokato jangan mui ning mano Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat ko orang ning jangan wi mui ko orang jangan mui. Jangan mui. Kalau kita tengok hikmah Rasulullah nak nasihat piyo. Kita ki minta nasihat kalau orang ki minta nasihat pada dia ning Nabi nak nasihat piyo ning dia tengok orang ning. Kalau kadang-kadang orang ni minta nasihat, dia suruh semaya awal waktu. Mari minta nasihat, suruh awak baik dengan ibu bapa. Mari minta nasihat, Nabi suruh nasihat dia, suruh jihad. Dia tak suka. Tapi orang ini, Nabi SAW nasihat dia, kata lah, takdok. Jangan murih. Bahawa kita tahu dia kata jangan murih ni, hikmah gapo. Oh, Nabi hajar pada umat Islam, umat Muhammad dia, umat dia ni, jangan murih. Kita mai fikir kata oh sebab masalah learning masalah hok berlaku learning sebab al-ghadab ning hok murih ning hok murih bo kita murih kok orang dia boleh buat berlaku hok orang musuh siapa ngan perih musuh ada greening musuh ngan greening sebab apa sebab murih tok laki cerah bini dia sebab apa mari dengan sebab murih tu anak deh lawan ngan ibu bapa sebab apa sebab murih. Kita katok orang, godek orang, godek hamba kita. Sebab apa? Sebab murih. Sebab murih. Balas dengan orang, sebab murih. Kalau kita aman turut hadis ni, la takdob. Bona murih orang, gerti. La takdob. InsyaAllah, kita tak ada masalah dengan orang lain. Deh, masalah tak ada. Sahabat tu ni, kita kena make jadi bantatan. Kata standar kita ni, la takdob. Rasulullah pesan ke sahabat, supaya pesan ke kita. La takdob. Jangan murih ke orang. Ning buat kita dengar pasal ni, masya Allah, duduk dalam sangkum, duduk dalam masyarakat, duduk dalam kampung kita, kita tak ada balas, tak ada buku kapi, sebab lah takdob. Deh, khususnya, suami isteri. Nah, kalau kira laki bini ni, kalau mak aman dengan hadis ni, lah takdob, tak ada balas ke bagi dalam keluarga tu. Tak ada lawan mulut, tak ada. Khususnya orang jatuh. Ya kena berat. Lah takdob ni jangan. Sebab orang tino ni kadang-kadang isteri kita ni dia buat ke apa. Dia kecek apa tu. Dia tak betul dengan nafsu kita nak. Dia tak betul dengan orang kita nak. Dia perangai orang tino. Dia belok dah. Kalau nak betul semua kita nak semua dia mustahil. Lepas tu kita ni amal tu hadis ni. Lah takdob. Lah takdob. Jangan murih. Jangan murih. Pergi okay, kerja orang ni, insyaAllah, masalah dalam keluarga tak ada. Deh, isteri pun suka, habis kita buat apa salah, kita pun ingat pasal ni lah, lah tak ada. Jangan murih dia, jangan murih dia. Tapi kalau nampak siapa akan lebih kek tu, kena nasihat, bukan dia nak murih, tapi nak nasihat. Misalnya, isteri dia main Facebook, tak siapa akan tak tahu atau apa. Main tu resak, main lain, anak tak ada padu. Anak pun tak nak mandi lagi. Makan ni ke apa pun tak nak cadar bika suami. Tak nak cadar bika anak. Duk dapat teresak semua. Mai biasa ni. Kalau suami kata, lah tak dok tak apalah. Tak sok murih dia. Pakai senyap. Tak ada kata apa. Biasa ni tak kena cara dia. Tak kena. Sebab je waktu tak kena dah. Kita tak murih semua. Tapi kita kena nasihat. Ha, kena beza dua ni. Nasihat dengan murih tak suka. Murih tu suku. Tak murih suku. Tapi nasihat kena buat. Sebab kalau kita nasihat, nasihat dia boleh jadi dia tinggal amalan tu. Ah, oh, ya khabar kata tak molek semua. Saya tu buat tak kena. Mai dengan Facebook mata, mai dia internet semua tengok tu, tengok ni. Siapa ngelupa lupa tanggungjawab kita dalam rumah, ya khabar dia beti. Ni panggil nasihat. Deh, isteri juga tupa. Kalau kita nampak tok laki kita, ah pesen tak masuk rumah. Dok kau kedate, dok kau kedak, dok basah burung, dok buah, dok mai siapa kau masuk rumah. Kita lah takdob, sungguh tak murih. Tapi kena nasihat dia. Ha, kena nasihat. Dan nasihat pada ni kemari, masya Allah. Dalam rumah kita, selamat. Dan sahabat tu kita hari ni, usahlah lah takdob. Kalau kita tengok dalam sepak masyarakat sangkum kita lah ni, tengok dalam Facebook, tengok dalam line, tengok dalam social network ke apa, hok balah bahas kemari. Mung kataku, ku katamu, mung kataku, ku katamu. Ya balah pasal ni, ya tak suk. Sebab apa? Sebab tak ada aman turut oleh Nabi SAW hajar kita. Apa? La takdob. Kalau kita la takdob, dia mau nak kata kita, dia mau nak murih kita, kata huduh-huduh kita, kita tak murih dia.
Tak apa, kalau kita tak ada doktor dia ni, satu hari dia bertih, satu hari dia bergaduh. Dia tak agak juga nak lawan seorang dia. Kalau kita pasang ni, Masya Allah, senang. Lepas tu lah tak dok, jangan buat ni, pihak buat contoh bagi kita nampak ambalat sekali, ialah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kalau kita ingat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di Mekah, duduk dakwah jahiriyah di Mekah ni, dia kalau kira 10 tahun jahiriyah, 3 tahun dakwah pesan senyap-senyap sirriyah ni, berhimpun semua 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dakwah di Mekah. Ada orang benci dia, ada orang nak bunuh dia, ada orang maki dia, orang kata dia, orang buat huduh dengan Rasulullah, orang buat nyanyi dengan Rasulullah. Tapi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah tu, masuk Mekah pula sekali lagi dengan orang ada kuasa, dengan fok musyrik semua tak wani nak lawan Rasulullah. Masuk hari tu tu fok beso murih dia, fok beso maki dia, beso buat huduh dia, mai dok depan Rasulullah. Rasulullah kata isabu wa antum mutlaqa. Hari ni fok menggilah semua tu israk belaka dah. Aku tak sei balah kelik nak buat murih buat nyanyo supo ngam buat nyanyo aku, aku tak sei buat lagu tu. Ning perangai Rasulullah kita. Lah tak dok. Tak murih kok okay. Hai amano we maaf kok saya. Maaf we kok okay. Kalau kita guna perangai sifat bek ning ning, dia tak payah nak tarik orang okay, bahasa nak masuk agama Islam. Ya bahasa tengok Masya Allah. Lah tak dok. Sabet itulah. Tapi nak ayat kata orang okay, kita ya mari. Perasa pi orang okay, buat tak kena cara apa tu ya mari. Dengan murih, dengan bahasa tak kena, tak suka ya mari. Lepas tu nak buat kena cara dia. Rasulullah ajar kita, kalau kita nak murih kok orang, okay, kalau pihak kita duduk diri, bahasa ada orang okay, buat misalnya anak kita, buat gelas pecah. Poin pecah tu, kita duduk diri. Kalau bahasa mari nak murih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita suruh kita duduk nyatok. Sebab kat pihak diri ni kalau kita nyatok ya hengok sikit. Kalau duduk nyatok dah tak ilai lagi ni suruh tidur. Kalau tak ilai lagi kimi asmaya lah. Jalan mai asmaya ni insyaallah ya hengok. Ya betul. Sebab murih-murih ni dia mai di dalam ni. Dalam murih dengan api ke apa dengan panas ni dia mari dia sebab itulah syaitan. Amalan syaitan nak buat kita murih ke apa. Cuba kita tengok pihak orang Tok Tien dok bahas kemarin ni, mata je pemerah deh, urat ke apa dia tekak ni naik api. Sebab ke apa? Sebab ya syaitan je mai tolong katik. Mari buat kita komurih, komurih. Sebab tu lah syaitan dia ni je api. Nak buat api je apa ni dia kena main dengan air. Air homolet sekali make air semayik. Dia berhenti. Sebab tu dah isteri suami tok laki bini mana hok dok balah pian nak kecek sama for dia tu mitoklah gimi asmaya dulu sebelum nak kecek masalah. Kalau tak ada asmaya dulu ni dia mari kecek kamu eh tak mau ya kecek benda hok tak munasabah kecek benda hok dia tak sena kecek tapi ya tu baik lagi hok tu ya di masalah besar sabik kena asmaya wa hati sejuk dulu mai kecek atu insyaallah nak kecek nak clear apa tu ya berkat. Nah ya berkat. Itulah Rasulullah ajar kita sebab ada zaman sahabat tu ada Abu Zaid Al-Ghifari ama dia biasa buat apa salah dengan dia dia murih sapang Abu Zaid tu orang tidur. Tidur tu sebab apa? Nak we hile. Tak saya we murih kau lagi. Hari ni kita lah usaha gimari sama fok kita semua ni deh pakat we jadi hai apa dalam rumah kita, dalam sangkum kita, khudzil afwa wa arid anil jahilin. Allah Taala suruh kita dah khudzil afwa, maaf bagi orang. Orang buat tak kena baik nak pun maaf bagi orang. Depa tu kau kena nasihat dia apa? Maaf bagi dia. Pia wak we gapo we tak kena ngamat hati kita, kita maaf bagi dia. Lepas tu nak pesan pula pada orang jatuh. Orang jatuh ni dia tak main, hati dia panas. Hati dia panas. Kalau dia tak aman dengan hadis ni, la taqdab, jangan murih. Dia tak leh duduk ke siapa. Khususnya dengan bini dia sendiri, ya apa tak hidup. Kita kena timai rasa lah. Cai kau, saya cai rau ke apa tu. Kadang-kadang isteri kita buat apa tak betul dengan nafsu kita ni. Kalau kita tak khabar ni, dia pergi dengan tangan, pergi dengan mulut. Hok pesen cepat tangan tu, dia teh. Dengan tapak, dengan sepak, macam-macam. Lepas tu orang tino ni, dia lemah. Ya orang tino dah. Lepas tu orang yang tak suka dengan jatuh. Dengan tak agak, dengan lemah, ada berlaku.
Tetapi kalau orang jatuh tu pahal orang tino. Kalau orang jatuh, kena orang tino. Besok ambil hati dia mau fikir dalam hati kita ni. Dia nak mari dah, lah tak tak. Jangan buih ke dia jauh. Nak masuk lama sikit. Lah kurang sedap. Apa kita pun jangan buih dia. Sobat. Ada satu keluarga. Kau tengok berlaku semua orang royak saya lah sekali lagi. Dia tok laki dia biasa orang panah. Biasa panah. Nyak binding ni tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Dia buat biasa masuk nanak ke apa lama doa ni dia pergi dengan mulut. Pergi dengan apa dia buat kasar-kasar dengan binding dia. Dia biasa-biasa tu lah. Lepas tu satu hari. Dia tu orang kampung orang kita dulu. Orang sampai dulu dia pergi. Apa ni, pergi etikah, pergi keluar dakwah dia tu lah. Pergi keluar. Boleh pergi keluar ni. Okay. Zaman dulu, bukan zaman kita lah ni. Dia pergi keluar ni. Lepas tu, pergi je buat masuk ke apa. Pergi, okay. Supaya kita tahu saudara kita, pergi dakwah ke apa. Dia kena buat makan sendiri, kena masuk sendiri, kena ada ta'am, kena ada ke apa. Lepas tu, dia mau tak weng. Tak dia ni jadi ta'am. Okay, buat makan ni, okay masuk. Botok dia masuk sampai dulu ni piknik pun tak ada, gas pun tak ada, tak ada. Dia kena main cucur dengan keras sampai dulu ni. Resek sampai dulu, seh lepas tu. Lepas tu betul lah dia nak buat masuk biar dia, weng dia tu hujir turun. Hujir. Bo ada hujir tu, weng dia gendo dia kena masuk. Dia pun cucur. Pun cucur resek tu tak hidup. Apa dengan basah apa basah berlaku. Cucuk bela-bela, tiup bela-bela. Cucuk bela-bela, tiup bela-bela. Tiup kapuh. Ingat dah. Kata dia besok murah dengan isteri dia. Besok murah bini dia. Kena buat lama. Kena masuk jadi tak sedap. Kena lama guna masuk mana. Ya khabar dah. Kata lah. Nak buat apa satu amalan ni. Sabar dengan cara menanak ni. Bukan dia mudah. Boleh khabar ni. Nak kelek rumah ni. Tukar, ubah. Besok kasar dengan isteri. Besok murah, mudah-mudah ni, dia tukar habis. Sebab dia besok dah. Kata dia besok. Sebab apa? Orang kita kalau ada urusan, apa ni? Kalau ada uzur, ada masalah. Dia bukan nak buat mudah belakang kerja-kerja. Dia khabar ni, jadi lah tak tu. Jadi tak murah. Tukar, perangai, berubah selalu dah. Ni satu, okay. Hope saya berkhabar dah ni, dia tukar. Berubah perangai dia. Sampai tu kita hari ni, insyaAllah. Lah tak tu. Orang kerja dalam ofis. Dah. Dia dengan tua dia, kalau lah tak dok, jangan murih. Tua kita nak murih gapo kita, pesing munah sabah nak murih tu, jangan murih dia. Okey, jadi tua, jadi wana juga. Ana lukno kita buat gapo tak kena tu, jangan murih dia. Tapi, kena nasihat pergi mari. Barulah, kampung kita, keluarga kita, masyarakat kita, jaya belaka. Aman dengan lah tak dok. Jangan murih kau orang. InsyaAllah kita akan selamat dunia di akhirat. Ini pusing yang pertama ni saya pun minta sekadar ni lupa tu. InsyaAllah dia kita mai dengar pula dalam pusing yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.